Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berkata Sarawak yang kini berstatus negeri berpendapatan tinggi harus menyokong pembangunan negeri-negeri negeri yang kurang membangun. Sarawak by itself is already making a lot of money. Its budget is 11 billion which is very high compared to say Kedah. Kedah's budget is only 700 million. Initially of course both Sarawak and Sabah were poor and the federal government had to support them. But now, of course, uh, they have become rich, and uh, it is time that they support the other poor countries so poor states. Sedekat yang lalu, kekayaan Sarawak telah meningkat dengan ketara apabila sebahagian besar hasil pendapatannya pada 2023 berkait rapat dengan perolehan dalam sektor minyak dan gas. Pada tahun itu sahaja, Sarawak memperoleh RM2.8 bilion menerusi royalti di bawah Akta Pembangunan Petroleum 1974 serta tambahan cukai jualan ke atas hasil minyak dan gas, menyaksikan ia memperoleh pendapatan tambahan sekurang-kurangnya RM3.4 bilion. ringgit. Bekas Menteri Kewangan Tengku Razali Hamzah pula mengingatkan bahawa pada awal penubuhan Malaysia, semua 13 negeri mempunyai sumber yang terhad mendorong kepada keputusan mengumpulkan sumber untuk manfaat negara. Akta Pembangunan Petroleum telah digubal seterusnya membawa kepada penubuhan Petronas dan entiti itu diberi hak tunggal menguruskan aktiviti minyak dan gas di dalam serta luar pesisir Malaysia. With the resources available, we could have a, a start, a new beginning. we could really make use of the oil wealth for the building up of the country. Let it grow together and let people benefit. undang-undang dan pembentukan Petronas menandakan perubahan ke arah nasionalisasi sumber minyak dengan perjanjian pembahagian hasil kepada negara. And it became what it is because it's Raman Yaakob who proposed. Tengku Razali berkata formula ini memastikan pembayaran sama rata untuk semua negeri. Setiap negeri pengeluar minyak mendapat 5% daripada nilai minyaknya seperti yang dipersetujui oleh semua kerajaan negeri dan Kabinet Persekutuan. Beberapa negeri telah mendesak untuk mendapatkan bahagian royalti minyak lebih besar termasuk Sarawak yang berusaha untuk memindah kuasa serta hasil minyak dan gas daripada Petronas kepada Petros, entiti milik kerajaan negeri. Haili Izzati, Berita Fantik Top 5 negeri paling miskin dekat Malaysia Paling miskin eh? Uh, Udu um, Dari segi apa tu? Dia datang ni di daripada Pemerintah Harian yang terdapat Dia pasal pendapatan isi rumah Oh so Haa uh, so, uh. ah. GDP last year dia buruk tiga So pemiskin, eh? paling lowing, oh, uh, uh, miskin eh? Paling uh, low income lah <tuk> Oh, oh ni aku Haa miskin eh? Haa siapa? aku satu Jangan <tuk> 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 Okey ya, pesip lah, uh, perak lah uh. Perak nombor 4 Aku okay. rasa sebenarnya perak dulu antara yang negeri paling kaya tu kan ya. Sebab dia sama dia kan Sebab dia ada jadi perak Ya, oh okay. Dua Kita okay. tanggung pakai air lah okay. Tenang. Hmm. Tenang Tak pakai Terengganu tak Tapi ada dekat Kedah Kedah? Tak. Kedah kaya Kedah kaya Kedah kaya Kedah kaya Kedah tak apa. Kata dari sini. Sebab orang kaya kata semua ke KL. Oh, bisnes. Ha, tak. Orang kaya kata semua ke KL. Okey, so kata nombor satu, Perak nombor empat. Kenapa? Maka tak? Dia semua hujung-hujung, hujung-hujung. tengah hari. Sabah? Sabah nombor dua. Dia ada kat Sarawak nombor tiga. Sarawak nombor tiga. Ya Allah. Okey, so Kelantan nombor satu. Dua. Sabah nombor dua. Sarawak. Sarawak nombor tiga. Perak nombor empat. Lima. 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 4, 3, dua satu faham faham salah salah kalau tak jawab jawapan apa cuba komen dulu atau follow terang tak follow tak akan boleh jawapan sebelum aku pergi jawapan nak pergi kursus tu dia punya negeri ni dia kurang daripada sepuluh orang sepuluh orang ya, ni ya, buat kerja ni asal masih Miskin tegak, miskin di Kelantan meningkat cecah 77,152 keluarga seramai 77,152 keluarga miskin tegar dan miskin terdapat di Kelantan dengan 14,092 daripadanya adalah miskin tegar. Menurut pengurusi jawatan kuasa kerja raya, infrastruktur, Air dan pembangunan luar bandar negeri Kelantan, Datuk Dr. Izani Husin, jumlah itu meningkat kepada 4.1% berbanding sebelum ini. Jelasnya data itu dikeluarkan oleh unit penyelarasan pelaksanaan ACU JPM Kelantan menerusi mesyuarat terbaru yang diadakan pada 22 Januari lalu berkenaan jumlah ketua isi rumah KIA miskin dan miskin tegar di Kelantan. Pendapatan keluarga bagi miskin tegar adalah RM1,199 dan bagi miskin pula adalah RM2,199, katanya. Izani berkata demikian ketika menjawab soalan dikemukakan Syarimat Yaman pas bunut payung pada persidangan Dewan Undangan Negeri Don di Kota Baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman uh, video ini pada ditampilkan ya tadi ada tiga video untuk uh, menjelaskan mudah-mudahan sih cukup jelas ya bahwa setiap negara itu ada kemiskinan dan kemiskinan ini adalah satu hal yang memang terjadi di negara manapun. Tetapi kalau kita bicara mengenai dua negara miskin, tiga negara miskin, empat negara miskin ya. Ketika diperbandingkan itu tidak bisa kita membandingkannya adalah secara global. Karena apa? Setiap negara itu mempunyai permasalahannya masing-masing. Jadi tidak bisa kita membandingkan nih negara si A lebih miskin daripada negara si B dengan ukuran dengan parameter A B C D yang ternyata parameter tersebut ya tidak digunakan di negara lain. Nah, jadi di sini ya eh tadi ingin mencoba untuk eh, menjelaskan tentang yang dikatakan oleh salah satu ini ya YouTuber Malaysia dalam satu videonya yang mempunyai thumbnail seperti ini ya. Miris yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Malaysia sejahterakan rakyatnya, Indonesia sengsarakan rakyatnya. Ini adalah uh, video yang dibuat oleh youtuber Mr. Bas yang berasal dari Malaysia. Nah, dari video ini, ya, itu ada komentar-komentar dari warganet. Dari Malaysia, tentang apa yang diutarakan dalam video tersebut atau yang disampaikan dalam video tersebut, yang menggunakan salah satunya adalah data dari video di Indonesia. Nah, coba kita bacakan dulu nih komentarnya apa aja nih. Yang pertama nih ya, negara kami, Malaysia, tidak kaya, tapi kami kecukupan untuk hidup yang... Uh, sejahtera, ya. Selasa itu hidup yang tentram, sejahtera, nyaman, ya. Oke, okay. pemimpin Malaysia itu bangsa Melayu. Bangsa Melayu sudah memiliki tamadun ratusan tahun, jadi gampang banget bangsa Melayu membangun negeri. Wah, begitu, tah. Tapi faktanya tadi, ya, kita lihat video yang pertama tuh. Bangsa Melayu adalah bangsa yang memiliki tamadun ratusan tahun. Tapi kenapa di negeri uh, di Malaysia ya itu ada negeri-negeri yang miskin? Dan kalau diurutkan tadi negeri yang miskin 1 sampai 5 itu ya cukup banyak ya rankingnya. Dan lucunya lagi ini ada yang namanya uh, apa namanya kalau tadi Padi bilang itu di dalam judul di dalam thumbnail itu ya balas budi nah jadi kalau dulu ya eh, Serawak dan Sabah itu adalah dianggap negeri yang miskin nah sekarang mereka punya pendapatan yang lebih tinggi bahkan tertinggi ya di seluruh negeri di Malaysia kemudian diminta untuk balas budi ya eh, untuk membantu negeri-negeri lain yang sekarang sedang miskin nah di video pada sebelumnya hal itu ditolak oleh perdana menteri dari negeri Uh, Serawa karena tidak ada kewajiban seperti itu. Itu adalah tugas dari kerajaan Malaysia. Nah, jadi uh, aneh sih kalau menurut tadi ya sama dengan jadi ingat nih pada ya uh, beberapa netizen Malaysia itu ketika terpojok ya dengan adu argumen ujung-ujungnya dia bilang begini, itu kembalikan dulu tuh uh, apa bantuan yang diberikan kepada Aceh waktu tsunami dulu. Nah, jadi rupanya dari level atas aja sudah minta yang namanya balas budi. Jadi ya wajar aja kalau misalkan rakyatnya berpikiran yang sama seperti itu. Itu satu hal yang menurut Pade adalah satu hal yang tidak baik. Kalau memang mau membantu, ya lakukanlah dengan ikhlas. Ya tidak perlu ya mengingat-ingat kembali bantuan tersebut dan meminta kembali bantuan tersebut ketika mengalami Kesusahan, nah, apalagi kalau kita secara uh, uh, logika aja ya, Sarawak dan Sabah itu kayak akan minyak, dimana perusahaan nasional Malaysia itu mengebor minyak di Sarawak. Hasilnya, ya, itu diolah oleh kerajaan Malaysia untuk pembangunan di Semenanjung. Itu yang katanya, ya beritanya seperti itu. Sehingga di sini Sarawak mengalami kemiskinan, Sabah juga mengalami kemiskinan karena tidak diperhatikan dalam sistem pembangunannya dengan lebih baik. Mereka hanya mendapatkan 5% dari hasil pengeboran minyak tersebut. Sementara sisanya 95% itu diambil oleh kerajaan Malaysia. Nah, ceritanya kan seperti itu. Ini ini bukannya hoax ya. Ini kan ada tadi beritanya itu juga. Nah, kemudian, yang berikutnya nih, kita bacakan di Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kalau pemerintah tidak jaga rakyat, nanti rakyat tukar kerajaan. Sebab itu, pemerintah sangat sayang kepada rakyat di Malaysia, Singapura, dan Thailand. Oke, okay. kalau tidak menjaga rakyat, jadi negara-negara lain, ya, itu tidak menjaga rakyatnya. Itu maksudnya, ya lucu juga. Selagi masih bermentaliti budaya Pak Karno, selagi itulah Indonesia dulu, kini, dan selamanya. Ini maksudnya apa nih? Selagi masih bermentaliti budaya Pak Karno. Mentaliti apa? Ya, Pak Karno itu. Pak Karno itu siapa? <laughs> Ini lucu ya, Pak. Pak Karno itu apa yang tukang sulap itu yang di tipi-tipi di Indonesia itu ya? Siapa Pak Karno ini ya? Tapi kita coba lihat nih, balasannya apa aja sih? Benar sekali, itu sudah pasti. Tak perlu kau nak sebut orang yang dah tiada. Oh ada yang ngebales, yang menasehati juga. Di Malaysia, rakyat Malaysia semua makmur. Semua betul-betul. Semuanya makmur, semuanya makmur. Coba tadi videonya ditengok ya. Mazab Bung Karno. Apa itu Mazab Bung Karno? Ada lagi yang baru. Indonesia sangat ramai penduduknya, Pak. Malaysia tidak begitu ramai. Ongkosnya sangat tinggi, Pak. Kalau mau dibayar gaji yang tinggi, nah, itu mungkinnya orang Indonesia ya yang mengomentari. Ya lucu aja ya. Membandingkan negara yang luas, ya berpuluh-puluh kali lipat dengan negara yang tidak luas, tentu manajemen pembangunannya, manajemen kesejahteraan rakyatnya pun akan berbeda cara dan berbeda tingkatan. Jadi kalau memang mau membandingkan ya, Mr. Bas ini tadi, eh, uh, pakailah data yang sama. Jadi kalau beras yang ada di Indonesia dengan beras yang ada di Malaysia, silahkan dibandingkan karena sama-sama beras. Bentuknya pun sama, ya, kecuali beras yang panjang-panjang itu, beras yang dari India, ya, yang dari Arab. Yang berikutnya, kami hanya mampu menyatakan simpati terhadap nasib rakyat Indonesia. Sila beri peluang bangsa lain mentakbir Indonesia, khususnya bangsa Melayu. Mungkin ada perubahan di masa depan. Ini nyindir, ya mantak apa bersimpati kepada rakyat Indonesia. Indonesia juga bersimpati kepada rakyat Malaysia di mana banyak terjadi rasuah yang besar-besaran ya dari mulai atas sampai akar rumputnya. Nah, ini ini enggak enggak di apa? Apa ya? enggak dipikirkan gitu sebelum memberikan komentar gitu ya bahwa di negaranya sendiri lebih parah juga bahkan sampai di videoin Ya, sama masyarakat artinya apa? Sudah hal biasa seperti itu. Ya, kami bersyukur dapat pemimpin yang baik dari awal merdeka sehingga sekarang. Alhamdulillah, masa sih? Ya, alhamdulillah aja deh. Ya, kesimpulannya, Indonesia cuma perlu pemimpin yang lebih bijak. Ya, be when it's all above Malaysia. We're not competing you, but you try our best for this country. Nggak tahu nih maksudnya apa nih. Padi bahasa Inggrisnya nggak bagus ya. Kalah sama orang Malaysia. Indonesia rakyatnya tetap terhimpit sampai kapanpun itulah Indonesia. Ya, iya tah. <laughs> ya, karena dia belum tengok video-video ini tadi ya. Jadi Padi males mau ngomentarinya. Ramai yang iri Malaysia klaim rendang, klaim batik, hingga jadi terkenal. Bila dah terkenal macam-macam cerita kenapa Nah, iri kenapa tidak lakukan apa yang Malaysia lakukan? Negara besar, rakyat ramai, majukan aja negara sendiri. Janganlah para kono hasibuk hal negara orang mengejek-ngejek lagi. Bila nak majunya, ma sampai masih tahap pra titik 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 titik. Ini orang masih bangga banget ya untuk apa? Mengklaim produk-produk dari Indonesia budaya seni dan kuliner Indonesia. Ya, silakan aja ya. Namanya mengklaim itu memang harus mempunyai tenaga lebih untuk mengenalkan dirinya untuk promosi. Kalau Indonesia tidak perlu memperkenalkan secara lebih, karena orang banyak sudah tahu dan yang perlu jadi catatan. Ya, Indonesia ini banyak loh orang-orang yang di luar negeri yang memperkenalkan makanan, budaya, dan pakaian Indonesia. Tontonlah, ya. Uh, di negara-negara lain itu seperti apa Indonesia mempromosikannya. Jadi orang luar ya, itu pun banyak mengenal Indonesia bukan dari promosi-promosi yang periklanan seperti itu tapi langsung mencicipi, langsung merasakan. Itu hebatnya. Jadi nanti kita lihat nih endingnya seperti apa. Apa kabar orang Melayu? Kita semua semua semoga kita bersatu karena bersatu teguh bercerai roboh. Setiap tahun belanjawan negeri pendidikan mendapat peruntukan tertinggi diikuti kesehatan kemudian barulah keselamatan. Maknanya pendidikan dan kesehatan amat diperhatikan oleh pemerintah. Tania buat Bapak Prabowo di atas pelantikannya sebagai Presiden baru Republik Indonesia. Semoga kedepannya beliau dapat memajukan dan mencerahkan rakyatnya. Salam dari Tanah Semenanjung. Ini ada yang berpikiran modern ya, ada yang berpikiran maju, ada yang pikiran terbuka. Terima kasih ya korupsi harus dihapuskan dari akar umbinya tanpa mengira siapa selagi korupsi berkeluasa dan ada yang menyokong di sebaliknya sampai bila-bila sebuah negara takkan sampai maju ya itu betul sekali ini ada yang waras ya Salam dari Malaysia. Maaf aku melihat Indonesia tidak dalam baik-baik saja. Rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia harus sangat bersyukur karena kehidupan mereka dalam keadaan baik dan dapat hantar uang ke kampung. Jika semua yang bekerja luar negara pulang kampung akan jadi semakin parah rakyatnya. <laughs> Ini analisa yang dangkal ya. Karena apa? Karena di sini yang namanya orang merantau untuk mencari nasibnya menjadi lebih baik lagi itu adalah hal yang wajar-wajar saja. Tidak ada hubungannya ya antara uh, kinerja dari seseorang untuk bekerja di tempat lain ya itu akan menyebabkan negaranya itu bangkrut atau menandakan bahwa negaranya itu miskin nggak seperti itu. Itu bukan uh, semacam tolak ukur ya. Karena Indonesia bukan hanya bekerja sama untuk masalah eh, tenaga kerja ya dengan Malaysia, tetapi kita Indonesia itu banyak bekerja sama juga dengan negara-negara lain yang terbukti sampai sekarang pun aman-aman saja. Kalau setahu pade yang bekerja di Malaysia itu memang ya orang-orang Indonesia itu yang level di posisi bawah. Ya, yang mudah ditipu oleh orang-orang dari para geng-geng pen, pencari tenaga kerja dan juga uh, penguat kuasa-penguat kuasa di uh, Malaysia yang memberikan jalan untuk bisa masuk ke Malaysia. Jadi ya begitulah ceritanya. Kalau memang ada yang sejahtera, ya alhamdulillah. Itulah cara orang bisa memperbaiki perekonomiannya. Jadi nggak ada uh, imbasnya langsung ke negara ya. Inilah perkara yang rakyat Malaysia selalu komen, salah satunya pendidikan itu penting. Tapi netizen-netizen sana selalu mempertahankan pemimpin mereka. Cakap Indonesia baik-baik saja, kalau akal korang penuh ilmu, aku tidak kisah nih akalnya kosong. Mungkin ramai rakyat Indonesia tidak paham ekonomi. Oke, okay, aku tidak kisah hal itu, tapi aku rumuskan satu perkara mudah dan simpel untuk korang pahami. Jika kelas pertengahan dan kelas bawahan ada kerja, ada duit, ekonomi keluarga mantap, mempunyai rumah yang selasa dan mampu hidup secara sederhana tidak susah dan tidak kaya itu sudah cukup sesangat dah. Tapi orang suka pejam mata Tanpa apa situasi yang berlaku di negara sendiri. Nih contoh yang tidak baik aku bagi. Pemungut duit parking haram merata di Indonesia ataupun pungli. Rasuah tidak pernah habis di sana. Hospital jual obat yang mahal, pelayanan hospital pula ke laut dalam, barang-barang keperluan makan mahal dan banyak lagi. Korang pikir lah macam mana korang nak naikkan dan majukan negara korang, kami di Malaysia baik-baik saja, masih cukup makan, minum ada kerja, ada rumah selasa dan sebagainya uh, silahkan saja berpendapat seperti itu, tanpa melihat kenyataannya atau fakta yang terjadi apakah sudah melihat di semua negeri, jangankan satu negeri, satu negeri sajalah di uh, Selangor atau mungkin di, di wilayah uh, daerah Kuala Lumpur saja coba lihat ya banyak juga yang miskin. Kemudian di daerah Penang ya atau Pinang ya, itu banyak yang homeless. Sekali lagi ya, homeless. Itu banyak. Nah, jadi ketika bicara seperti ini, tolong ya, coba uh, ya minimal inilah cari-cari dulu menjelajahi internet itu ya, supaya apa yang dikomentarkan itu tidak mentah seperti ini ya. Nah, jadi kalau dibilang uh, dikatakan bahwa pemimpinnya dipertahankan seperti ini, hey, Indonesia itu negara yang demokratis, pemimpin dipimpin oleh uh, rak, uh, dipilih oleh rakyat secara demokratis, jadi tidak ada ya pemimpin bergilir seperti di negara anda, ya setiap lima tahun itu digilir tuh pemimpinnya suka nggak suka, ya kan, betul nggak seperti itu. Kalau kita nggak Ya rakyat yang memilih itu dan resiko ditanggung sama rakyat kalau salah pilih pemimpin itu yang perlu diketahui ya jadi ya beda kita pandangan uh, bagaimana pemimpin kita itu dipilih dari situ sudah memperlihatkan bahwa anda kurang untuk literasi. Indonesia tahunya miskinkan rakyatnya. Ini bukan ba baru dari zaman Soekarno sampai JKW. <laughs> Aduh, bingung ya, kayak gini nih, yang model-modelnya, yang komentarnya ya, tanpa menggunakan data ya, seperti ini. Jadi, ketika ada uh, konten dari youtuber, baik youtuber dari TKI Pro Malaysia atau youtuber itu dari Malaysia sendiri yang menjelekkan Indonesia, ya yang mengecilkan Indonesia. Netizennya ini paling seneng gitu, langsung nimbrung dia, ya. Tapi nggak berani kalau dia apa membuat konten sendiri itu nggak berani. Terus kan buat konten begini Mas untuk suarakan nasib rakyat. Malangnya Indonesia tidak punya pemimpin yang kuat untuk perjuangkan rakyatnya. Nah, memperjuangkan rakyat itu seperti apa sih Bro? mau tahu? Coba ada nggak pemimpin Indonesia yang korup? Nggak ada. Tapi kalau di Malaysia ada. Nanti ya videonya kalau memang ini diperlukan ya. Ekosistem ekonomi macam manapun duit itu akan kita gunakan, akan berlaku putaran ekonomi cukup memang senangkan. Ini nggak ngerti deh bahasanya terlalu bingung, membingungkan memiskinkan rakyat salah satu cara ampuh membodohkan rakyat dibully terus ini apa nih nggak nyambung ini ya One Win coba komen tentang perkara ini jangan hanya menghujat Malaysia nah ini memang One Win ini terkenal ya di Malaysia ya suruh apa nih komen dari perkara ini ya kalau komen sih sudah komen ya cuma kan nggak di Uh, siarkan begitu saja, ya mereka yang mampir aja ke channelnya One Winner yang tahu Indonesia tanya sama Kokori, ya Menteri Besar di Indonesia cuma iri dengan negara orang lain. <laughs> Kalau kita iri, ya pertanyaannya kenapa Parlemen Malaysia itu kemarin itu, ya beberapa hari yang lalu itu ribut. Ribut masalah makan siang gratis di Indonesia, di Malaysia nggak ada. Lalu anggarannya di Indonesia untuk makan siang gratis itu berpuluh-puluh kali lipat daripada sarapan gratis di Malaysia. Nah, coba itu komentar itu ya, kenapa tuh ya? Parlemennya ribut seperti itu. Teruskan usaha saudara mengedukasi, semoga anda berjaya ke depannya. Kami hanya boleh mendoakan tidak boleh ikut campur urusan negara lain. Ya betul, ya mengedukasi itu penting gitu loh, bukan ikut campur. Ikut campur di mananya? Ini kan informasi ya, kemudian video kan memang sudah ada, memang dipublish. Nah kalau dipublish kan ditonton orang, setiap orang nanti akan memiliki uh, pemikiran ya, mempunyai komentar yang berbeda-beda. Nah, jadi bukan bukan mengurusi negara lain ya, nggak mungkin orang Indonesia ngurusi negara Malaysia itu nggak mungkin. Orang Indonesia itu bukan siapa-siapanya Malaysia, bukan rajanya Malaysia, bukan penguat kuasanya di Malaysia, bukan uh, pejabat di Malaysia, bukan perdana menterinya Malaysia. Ya, bukan anggota parlemennya di Malaysia. Bagaimana bisa ngurusin negara Anda? Jadi tolong yang berpikiran seperti ini yang urusi negara orang lain, urusi negara orang lain, itu ya berpikir lagi gitu kalau memberikan uh, komentar seperti itu ya nggak mungkin ya. Kalau mengomentari, kalau memberikan satu saran ya, ya itu hal-hal yang wajar karena memang kan kita menonton, melihat sesuatu kita pasti mempunyai suatu kesimpulan, baik itu kesimpulannya yang Uh, kurang menyenangkan ataupun kesimpulannya menyenangkan. Nah, dari uraian ini ya, dari komentar dari warga net terbanyak kan dari Malaysia karena memang ini kan video yang ditampilkan sama si Mr bass ini adalah uh, orang Malaysia beneran. Jadi ya penyokong dari netizen Malaysia tentu saja banyak. Nah, Uh, di sini yang perlu pada tekankan adalah kembali, ya setiap negara itu mempunyai masalah jenjang kemiskinan dan jenjang kemiskinan ini tidak bisa dibandingkan dengan negara-negara lain. Kenapa? Karena mempunyai permasalahan masing-masing, ya negara maju pun negara modern seperti Amerika, Inggris, Jepang itu mempunyai tingkat kemiskinan juga yang parah jangan salah. Kenapa nggak dibandingkan juga dengan Amerika aja sekalian? Ya jangan dengan Indonesia, Malaysia bandingin dengan Amerika gitu loh. Jadi kan seru gitu kan ya, kalau mau membandingkan seperti itu. Jadi lain kali kalau mau membandingkan ya sebaiknya yang satu level ya membandingkannya. Kalau nggak satu level akhirnya ya mentah ya. Contohnya ini ya, tadi ya gampang aja nih mengomentari video-video yang ada yang menunjukkan bahwa Malaysia pun lagi nggak aman-aman aja, nggak baik-baik aja. Ternyata kemiskinannya juga ya parah gitu loh. Bahkan ya negeri yang miskin diminta untuk dibantu sama negeri yang kaya. Nah kalau di Indonesia nggak ada itu istilah begitu ya. Provinsi yang kaya raya membantu diminta ya membantu provinsi yang miskin nggak ada seperti itu kalau mau maju ya silakanlah pemimpin dari uh, negeri itu sendiri yang memajukan nah kalau nanti ada yang simpati dari negeri yang lain menyumbangkan ya hibah segala macam itu karena adanya prestasi itu tadi jadi itu adalah tugas dari uh, pengelola negaranya ya bukan wil pengelola wilayah yang bertanggung jawab kalau hal-hal seperti itu sama di Indonesia ya jadi ada hak otonomi daerah dikelola oleh daerah ada juga hak otonomi pemerintah pusat nah tapi Indonesia nggak pernah ya sudah membantu wilayah lain kemudian harus balas budi yang, se yang sekarang ini sedang terjadi nih di Malaysia, ya, ya lucu aja sih kalau mendengarnya saya orang Indonesia gitu lucu aja mendengar hal seperti itu karena nggak kejadian di negara Indonesia. Nah mudah-mudahan ya informasi ini bisa meluruskan bahwa di negara manapun di Indonesia ada orang miskin ada pemerintahnya meratikan nggak meratikan, ya tapi kan kita nggak tahu tingkat kesulitannya di Malaysia ada negara apa orang-orang miskin nggak ya sama banyak juga pemerintahnya memperhatikan nggak ya memperhatikan juga cuman kita kan nggak tahu sebatas mana perhatian tersebut ya kan nah kalau masalah kebijakan-kebijakan yang diberikan untuk kesejahteraan rakyat berbeda-beda setiap negara Indonesia nggak sama cara memperhatikan rakyatnya dengan di Malaysia. Ya. Oke okay lah, kalau dibilang tadi ada masalah perobatan Di Malaysia berobatnya itu murah, di Indonesia mahal Ya memang betul Dan itu yang harus dibenahi di Indonesia Karena bukan salah rakyat seperti itu ya Dan juga bukan kesalahan pemerintah juga 100% Karena disitu melibatkan banyak hal yang tidak mudah untuk bisa dirubah Nah inilah Indonesia. Kalau di Indonesia itu jelek, kita mengakui kejelekan. Di Indonesia itu buruk, kita mengakui keburukan. Tapi kalau di Indonesia itu hal-hal yang baik, ya jarang orang-orang Indonesia itu mempublishnya. Diam aja orang Indonesia. Tapi nanti waktunya datang, waktunya tiba, itu akan muncul dengan sendirinya. Dan kita orang Indonesia tidak pernah menyombongkan yang berlebihan akan hal-hal yang baik-baik tersebut. Nah berbeda nih dengan negara sebelah ini ya. Kalau ada sesuatu yang baru ya, yang menarik perhatian, dia langsung berpikiran, ayo dipublish, dipublish, di diviralkan, diviralkan, bandingkan lagi dengan Indonesia. <laughs> ya Indonesia akan karena ada aksi, Indonesia memberikan reaksi gitu loh. Oke, videonya sampai di sini, kita ketemu lagi di video yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.